Nongkrong dulu di Cinta yang perseluit. Ah. Dan sono. Sono ya? Sono ya. Wih. Tuh lah waktu itu. Duit, apaan lu? Duit. Duit. Sini deh doang. Nyara lagi. Nyara. Dikit habis. Amat lu. Ayah harus bersendam nih. Bocah Komar. Wih, bang, ampun bang. Gua gigit lu ya. Asu hilang. Entar gimana dia? Nah. Enggak ada. Hilang kemana tuh? Solo kali ya. Gua kejar lah. Bye. Wah, kenapa bang yang tadi? Kenapa lu? Gue dikejar bang. Lalu siapa? Sama orang yang waktu itu. Mana dia? Sono bang. Oh. Bang. Angkat aku sebagai muridmu guru. Ajarkan aku tatapan mautmu. Lu 10 tahun lebih cepat buat belajar itu. Guru. Aku mohon guru. Oke. Aku akan mengajarimu jurus tapak maut. Nanti sore kita ketemu di hutan. Minggir. Mana ini Bang Gagak? Wih! Guru! Ah. Siap? Siap! Kuda! Gini! Siap! Tarik nafas. Keluar. Tarik nafas. Keluar. Tarik nafas. Keluar. Tarik nafas. Keluar. Kentut lu ya? Iya, Bang. Kuda-kuda yang benar. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Oke, Bang. Gua tinggal sejam, nanti gua balik lagi. Oke? Okay? Siap. Mulai. Tanda kalau jurusnya mulai aktif. Oke, sekarang balik ke sini. Mundur, liatin jurus gua. Rasakan anginnya, alirkan kekuatan pada telapak tangan. Alirkan kekuatannya pada telapak kanan. Ya, pesawat saja bisa jatuh. Tetap pertahankan kekuatannya
di sini. Dari perut ditarik, arahkan ke sini. Oke? Oke, Bang. Setelah itu putar dan tempatkan di sini dan siap-siap menyerang. Tarik. Itu lawan siap. Begitu. Oke. Oke, Bang. Coba. Tarik dulu nafas. Alirkan ke telapak tangan kau. Dapatkan kekuatan angin dan siap. Siap. Yuk. Ya. Seperti itu. Iya. Iya. Berhasil. Ya. Begitu. Sekarang kamu bisa balas dendam. Tapi kamu tes dulu kekuatan kamu. Ya, ketemu di jalan, entah itu ketemu si Ubay atau si Ucup atau si Samsul, siapapun, tes dulu. Cuma dua kali. Oke, okay, okay. Nanti yang terakhir baru kamu pakai buat ke musuh kamu. Siapa? Nah, oke, okay. Sekarang masih guru, pergi. Oke. Itu dia si Rehan. Woi, Rehan. So, gua punya jurus baru. Jurus apa lu? Jurus tapak gajah. Mabok lu ya. Dih, beneran Sul. Coba dah, sekali aja. Bentar, gua pikir dulu. Ayo Sul. Ya udah dah. Oke, siap. Siap, Sul? Siap. Rumah parah. Sakit ini mah. Aduh. Nah, si Uba ini. Gua cobalah. Bye. Hey, baik. Gua punya jurus baru. Gua tes ya. Jangan. Sakit. Sedikit. Tenang aja. Siap ya. Siap. Astagfirullahaladzim. Sakit teman. Taruh aja lah topinya. Mana dia? Ketemu bocah mana ya? Kurang ajar. Ah, dia. Ketemu lu. Mau kemana lu? Mau kemana lagi lu? Hah? Ayo. Nah, halo.
mau kemana lagi lu? Mampus. Emang ada jurus-jurus begitu lu, bodoh-bodohi lu. Nggak tahu aja dia sebenarnya mah. Jam segini, males banget gua mau nagih duit kontrakan. Lu, gua mendingan beli celana di toko Pediwo. Iya. Nah, Sul. Gak ada apa, Bang. Lu nanti kalau ketemu si Rehan yang ngeluarin jurus kayak gini, lu pura-pura mental ya. Oke, Bang. Siap. Tapi nanti kalau di awal minta, lu jangan mau dulu. Kalau dia ngerayu, baru mau, oke? Aman, Bang. Tenang aja itu. Oke, ingat ya. Mana nih si Ubay? Biasanya lewat sini dia nih. Itu dia tuh. Woi, woi, ya Bang. Nanti kalau lu ketemu si Rehan dia ngeluarin jurus kayak gini, lu pura-pura mental ya. Astagfirullah. Jangan, Bang. Bohong tuh. Iya enggak? Mau ya, mau gua fatality lu. Iya, Bang, iya, Bang. Ah. Awas lu. Astagfirullahaladzim. Rehan, sakan lu. Nah, lu mau kemana lagi lu? Sikap lu, ha? Ketemu tuh ada di jalannya. Bye. Bang. Nanti kalau lu ketemu si Rehan dia ngeluarin jurus kayak gini, lu pura-pura mental ya. Astagfirullah, Bang. Jangan, Bang. Astagfirullah. Itu.